menafakkan syukur kepada Allah SWT. Pada malam ini kita dapat sesama diberikan kesempatan dan kelapangan. Walaupun sepatutnya kuliah kita ni berlangsung antara Maghrib dan Isyak. Nampak gayanya selepas Isyak baru kita dapat nak bersama. Apapun saya ucap terima kasih pada tuan-tuan yang sabar menanti dan yang tiba-tiba sampai tengok ada kuliah. Jadi tuan-tuan sekalian, walaupun kuliah ni lepas Isyak, tapi dari segi duration ni ikut sama macam Maghrib. Jadi tuan-tuan tak usah risaulah. Ya? Ha, saya biasanya kalau kuliah Maghrib ni Isyak lebih kurang 10 minit berhentilah. Ha, maknanya lebih kurang plus minus kurang 1 jam lah. Jadi malam ini pun kita juga. Lagi pula saya rasa ada jamuan kat luar tu. Ya? Jadi kalau dah lewat malam nanti tak kenalah pula makan lewat malam ni. Tuan-tuan sekalian, tajuk kita malam ni sikit kita nak bincang berkaitan dengan jiran. Saya ingat ni tajuk yang klise lah kata orang. Tajuk yang biasa dah kita dengar. Kadang-kadang ada orang dia tak berapa nak minat sangat bincang tajuk ni. Ada orang dia lebih berminat untuk kalau nak bincang tajuk berkaitan dengan ibadah yang khusus. Solat tu. Tak lama nak puasa, puasa lagi bincang. Cuma satu perkara yang kita jangan lupa hari ini, lebih-lebih lagi ini zaman kita hidup sekarang, bagaimana Islam hari ini dipandang pada sudut yang begitu sempit. Kita tidak bercakap berkenaan hal ini kepada sahabat-sahabat kita daripada non-Muslim. Tak. Tapi kita bercakap daripada saudara-saudara kita yang sama-sama Islam. Kalau orang yang bukan Islam bercakap tentang Islam, saya ingat tuan-tuan tak usah ambil hati no lah. Macam orang lain bercakap tentang rumah tangga kita. Kan? Dia bukan hidup dengan kita. Jadi dia nak bercakap tentang kita, dia kata malas jaga anak, ha? Tak nak tolong isteri, dia bukan nampak. Hakikatnya kitalah yang mandikan anak, cebokkan anak. Contohlah, kitalah yang tolong isteri kita. Jadi dia tak tahu kerana dia orang luar. Tapi kalau yang bercakap itu ialah isteri kita, yang bercakap tu ialah anak-anak kita, saya ingat itu something wrong tuan-tuan. Itu satu perkara yang kita kena tengok balik, kenapa isteri kita bercakap begitu. Sama ada yang dicakap itu betul atau sesuatu yang berlaku dalam pemikiran dia. Samalah keadaan kita hari ini. Kalau kita lihat apabila kawan-kawan kita non-Muslim misalnya ada yang memberikan pandangan-pandangan yang tak tepat, dia ada dua keadaan lah. Satu sengaja, satu tidak sengaja. Yang tidak sengaja ni kerana dia tak ada maklumat, dia tidak ada kepahaman. Yang sengaja ni dia memang ada kepahaman tapi ucik pasal. Ini satu perkara yang kita lihat, benda yang common. Kerana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi begitu keadaan, sehingga Allah rakamkan dalam Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, apa orang tak panggil? Orang gila, ahli sihir, semua tuduhan, semua gelaran-gelaran yang tidak elok yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi itu tidak benar? Benar. Tetapi kerana yang memberi ini daripada orang-orang yang memang nak memusuhi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tak boleh. Tapi bila mana peristiwa Isra dan Mi'raj,
Tak? Ketika mana Nabi SAW turun daripada bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu disebarkan berita itu kepada kaum muslimin. Maka ketika itu apabila di kalangan orang Islam sendiri yang mempertikaikan kesahihan apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka inilah tuan-tuan permasalahan yang paling besar. Samalah kita hari ini. Apabila kita lihat yang melihat Islam, yang mempertikaikan Islam ini daripada kalangan orang Islam, maka kita kena tengok balik. Pertama, mungkin mereka ini memang tak ada kepahaman. Mungkin agaknya ialah majlis ilmu pun tak datang, atau dia datang ustaz tak datang, atau mungkin dia datang tadi sebelum maghrib, ustaz datang lepas isyak, jadi tak boleh salah ke dia lah. Itu salah ustaz tu lah. Saya minta maaf banyak lah tuan-tuan ni. Yalah, saya percaya tuan-tuan pun sama ada komitmen masing-masing. Kebetulan saya dah tiga kali bawa mak untuk saya ke klinik. Dia tak berapa nak, badan dia tak berapa nak rasa seronok menggeli. Orang dah berumur tuan dekat 70 tahun. Jadi walaupun mak mentua duduk dengan kita, kita kena layan dia macam mak sendirilah. Siapa nak layan dia pula, kan? Jadi itulah cerita dia. Ceritanya begitulah, ya? Malam tadi dah pergi sekali dah. Ini pagi tadi pergi pula. Saya petang tadi, maaf saya, ya? Kebetulan pula nak jadi cerita. Tadi ada dua pilihan. Tinggalkan, tak payah jumpa doktor, ataupun tunggu doktor. Sampai-sampai doktor sambut orang salin pula. Tentuan orang salin bukan macam beludah, kan? Jadi itulah cerita dia, ya? Tapi tuan-tuan jangan panggil ke depan benda yang sama berlaku naya tuan-tuan. Ay, bersalin lagi. Setiap kali panggil ustaz ni, ya orang bersalin. Tuan-tuan sekalian, yang berlaku hari ini, kadang-kadang bila kita lihat orang Islam sendiri, apabila dia tidak dapat melihat Islam itu dengan betul. Tuan-tuan, kita bukan bercerita orang lain ni, kita bercerita kita. Faham tak kak? Oh kak, kita bercerita ni kita, jangan pandang orang lain. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan, bila kita belajar, kita suka pandang orang, kita tak tengok kita. Banyak orang disalah faham kepada agama. Kita ambillah kita ni tuan-tuan, yang duduk dalam lingkungan ini pada malam ni, yang duduk dalam mesuau ni. Ada orang melihat agama ini dalam konteks hubungan dengan Tuhan saja. Yang ini dipanggil kalau dalam bahasa Arab, hablum minallah. Ada orang ini saja yang dipikir. Dia rasa bahawa kehidupan ni soal hubungan dengan Tuhan. Maka soal solatnya dia, pasal dia ke masjid, ke surau, pasal dia berpuasa, bagus, tip-top. Tapi dia tidak fikir soal hubungan dengan manusia. Ini yang kita sebut. Ada orang hubungan dengan Tuhan bagus. Puasa tiap-tiap hari. Bukan Isnin Khamis lah. Tiap-tiap hari dia puasa. Ni bukan Rejab je. Segala bulan dia puasa. Maklumlah. 40 tahun tak pernah puasa, nak qada balik. Ada orang puasanya kuat, rajin berpuasa. Tapi kadang-kadang biasa ni makcik-makcik. Saya kalau mengajar kuliah muslimat, kadang tanya, makcik, puasa hari ni? Puasa. Ay, rajin puasa, tak lalu dah nak makan. Main ni di puasa tu saya tak lalu nak makan. Kita yang muda-muda ni tuan-tuan, pantang tolak, pantang hidang, memang dia sapu je. Ada orang dia begitu, dia rajin puasa. Ada orang rajin sembahyang. Tuan-tuan perasan kalau dalam grup kita, asal pukul 3 pagi je dia pun mula hantar mesej. Ada tak? Oh tak? Ada tak? Tak ramai tuan-tuan. Ada seorang dua dalam grup. Cuba tuan-tuan tengok. Asal pukul 3 pagi je, saya suka perhati tengok. Dia ni istiqomah lah. Pukul 3 sampai 3.30 mesti ada mesej daripada dia. Bangunlah wahai teman. Oh, dia berpuisi. Sesungguhnya dia sentiasa mahu mendengarmu. Dia bercerita dalam grup tu tuan-tuan. Siapa yang ada? Semua pakat tidur. Orang tengok kejap lagi pukul 7.30 kan baru tengok. Ada orang tuan-tuan dia
boleh tiap-tiap hari bangun qiyamul lail. Ni tiap-tiap hari. Saya paling banyak grup tuan-tuan. Saya ada sekarang ni grup hampir 150 grup. Tapi ini semua grup alumni. Sebab yang pergi umrah, jadi diorang ada grup diorang. Biasalah, dia semangat. Dia bila pergi ke Mekah tu seronok sama-sama, jadi dia tak nak keluar daripada grup tu. Lama-lama dia diam saja, semua pakat diam. Keluar cakapnya tidak. Jadi ada grup yang saya tengok, tuan-tuan, orang ini istiqomah. Cukup saja pukul 10 malam, assalamualaikum, minta maaf semua, jumpa besok. Tiap-tiap hari, 10 malam. Memang 10 malam. Sama ada dia tidur betul ke, tengok juara lagu, saya tak tahulah. Tapi kalau ikut dalam Facebook, assalamualaikum. Dan setiap kali subuh, sebelum subuh, pukul 4, dia dah bangun dah. Setiap hari. Kadang-kadang kita tengok, Allahu Akbar. Kita malu juga. Kita pukul 4 baru nak menjajah orang sampai Kuala Lumpur. Kan? Daripada Terengganu balik. Lepas kuliah. Pukul 4 tu baru sampai Kuala Lumpur. Dia dah bangun lah. Assalamualaikum. Mailah kita sujud kepada. Ada orang dia melihat soal kehidupan ini. Soal hubungan dengan pencipta. Yang ini dipanggil hablum minallah. Dia bagus. Tapi kadang-kadang dengan manusia pula dia sombong. Kenduri-kenduri tak nak pergi. Orang yang tak ke masjid, yang tak ke surau dengan dia, salam pun tak mau. Bagi salam jawab sikit, pendek je. Hamzah. Pendek. Nak kata matlin pun tidak, saya ingat takut. Ini kadang-kadang masalah. Hubungan dengan Allah Ta'ala bagus, tetapi dengan manusia pula sombong. Dekat pejabat, dekat syarikat, dekat institusi. Dengan Allah Ta'ala bagus, champion. Solat terawih ni kalau dengar kata 8, hela nafas dia panjang. Allah, 8 ni. Tapi kalau kata 20, alhamdulillah. Kata pula satu hari, satu rakaat, satu muka surat, syukur, alhamdulillah. Kita yang hela nafas. Dengan Allah Ta'ala bagus, tapi dengan manusia sombong. Tak tegur siapa rasa lebih baik daripada orang. Ini kadang-kadang berlaku. Tapi ada satu golongan pula, ini pun masalah juga. Ini dengan manusia bagus, NGO apa yang tak ada muka dia. Sampai persatuan beruk-beruk se-Malaysia pun muka dia ada juga. Dia seorang je manusia, yang lain semua beruk. Pencinta haiwan. Ada muka dia. Hubungan dengan makhluk bagus, tuan-tuan. Yang ini, sebut saja pasal orang yang susah dia ada. Sebut saja kenduri-kendara dia ada. Bahkan kadang-kadang orang sanggup tunda kenduri pasal dia tak ada. Tak jadi kenduri ke kat leha? Itulah tu, dengar kata Kak Yam kau tak ada pula bulan depan. Yang nak kahwin bukan Kak Yam. Tapi orang sanggup tunda. Kenapa? Pasal kuatnya hubungan dia sesama manusia. Ini bagus. Jumpa orang siapa, senyum, salam, bagi salam, tegur, tak kira siapa. Dengan budak-budak pun budak-budak suka. Tapi tuan-tuan, hubungan dengan Allah Ta'ala pula tak bagus. Semayang lintang buka. Subuh ni bukan subuh gajah lagi dah. Subuh gajah pukul berapa? Pukul 8. Ini subuh Fir'aun, pukul 2 petang. Soal ibadahnya dia tak kira. Tak tahu ke mana ibadah. Tapi soal hubungan dengan manusia bagus. Tapi yang ini pun tak bagus juga. Kita tak nak. Dan Islam tak nak yang ini. Sebab itu ada orang, hubungan dengan Allah Ta'ala bagus. Hubungan dengan manusia teruk. Tapi ada orang, tuan-tuan, hubungan dengan manusia teruk, hubungan dengan manusia bagus, tapi hubungan dengan Allah Ta'ala teruk. Kita tak nak yang begitu. Sebab itu yang Islam anjurkan, hablum minallah dan hablum minannas. Yang disebut sebagai hubungan vertikal dan horizontal.
Saya sebenarnya, saya sebut je, saya pun tak tahu mana satu vertikal, mana satu horizontal. Vertikal ke atas kan? Ke salah? Betul tak? Ha. Dia kadang-kadang lupa tuan-tuan. Bila kita ceramah ni, kita confused. Jadi, buat-buat confident je. Ha. Jadi tak ada benda pun. Benda tu memang betul. Cuma ni kita confused. Maksudnya satu, ke atas ke melintang? Yang dipanggil vertikal dan horizontal. Ini yang usul agama anjurkan. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran misalnya, ya, dalam surah An-Nisa ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wabni sabili wama malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Maksudnya, dan taklah kamu, kata Allah Ta'ala, mafhumnya, beribadah kepada Allah. Perintahnya Allah suruh kita, jangan kamu sekutukan dia dengan satu apapun. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Nampak? Allah letakkan, tuan-tuan, perintah yang sama, jangan sekutukan Allah. Allah letakkan perintah yang sama, beribadah. Yang kita buat tadi ni lah. Yang tuan-tuan solat ni. Yang kita buat ni, tuan-tuan. Kemudian Allah Ta'ala sebut juga, hendaklah engkau berbuat baik pada masa yang sama kepada ibu bapa, kaum kerabat. Kaum kerabat ni maknanya saudara mara lah, orang Melayu panggil. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang jauh, jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar, dan juga hamba yang kamu miliki. Maknanya Islam bukan suruh kita semayang sajakah? Bukan suruh kita beribadah ni puasa saja. Baca ayat ni tuan-tuan. Perintah ini Allah datangkan bersekali. Engkau beribadah kepada Allah, jangan sekutukan dia, pada masa yang sama berbuat baik. Sebab itu kadang-kadang kita ni tuan-tuan, saya sebut dah tuan-tuan, saya suka kalau ceramah, saya bagi tahu ini untuk kita yang duduk dalam kuliah. Yang tak duduk tu, tuan-tuan bawa tenang, tu sampai pening kembali. Jangan kita fikir orang, kita fikir kita ni. Maknanya bila kita cerita begini, bila Allah Ta'ala bagi tahu, berbuat baiklah engkau kepada mak bapak. Macam mana kita? Ni kita ni. Yang solat maghrib tadi, ustaz tak datang pun tunggu juga. Tunggu. Kata pengerusi, tuan-tuan, saya dia bagi tahu tadi, ustaz tak dapat sampai maghrib, insyaAllah ustaz akan datang insya. Kita pun tunggu. Sabar dulu. Baliklah dulu kak. Sambil tunggu empat juga tu. Lepas tu saya kata, orang tuan-tuan, mudah-mudahan hari ini kita dapat pahala mendengar ceramah, duduk dalam majlis ilmu, dan lebih lagi sikit tuan-tuan dapat pahala menunggu. Mana menunggu ceramah lah, menunggu majlis ilmu. Mudah-mudahan. Itu pun kalau tuan-tuan tak mengumpat lah. Kalau tuan-tuan mengumpat, tak ada harapan nampaknya. Datang ke tidak ustaz ni kak? Aku rasa tak datang ni, kata dia. Tuan-tuan, Allah bukan suruh kita beribadah saja. Allah beritahu, engkau berbuat baik kepada mak bapak, hendaklah engkau berbuat baik pada kaum kerabat. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW suruh buat baik kepada adik-beradik, kepada ibu kamu, kalau sekiranya ibu kamu sudah tidak ada. Nabi suruh tu. Kerana ibu saudara yang adik-beradik kepada ibu kamu, dia duduk tempat ibu. Itu lain tahun kita bincang. Anak-anak yatim, ini kita bukan buat baik dengan anak yatim, mentedarah harta anak yatim. Asal meninggal je, sibuk kenduri, tak peduli ada anak yatim, tak anak yatim. Saya selalu pesankan surau-surau, kita kena mulakan tuan-tuan.
Nabi SAW suruh bila ada orang meninggal, kita buatkan makanan. Bukan orang meninggal buat makanan untuk kita. Dia nak buat makanan later. Bila dah bertenang-tenang, kita dah confirm. Memang anak yatim punya harta tak diganggu. Itu okey. Kita risau. Kalau dah makan dah macam. Kita mana tahu. Orang kadang-kadang bila berlaku kematian ni, kusut pemikiran. Dia pun tak tahu duit mana yang dia ambil. Dia main sapu saja. Dia pun tak fikir yang duit tu ada hak untuk anak-anak yang ditinggalkan atau tidak. Dah lama kemudian baru dia fikir. Masalahnya dia. Tapi lebih masalah kita. Sebab yang mentedarahnya kita. Faham? Sebab tu saya pesan dengan tuan-tuan. Saya rasa dah masa ni. Kita ni mengaji bagai nak rak lah. Mana ada dulu mengaji macam ni sekali. Yang tak datang surau pun boleh mengaji. Sekarang orang dah tak tengok TV dah sangat. TV pun beralih ke dalam handphone. Tuan-tuan mic. Betul. Sekarang ni handphone ni dah macam TV dah. Tapi kita masih lagi buat yang sama. Saya bukan kata soal bida'ah tak bida'ah tu buat tenang. Bincang lain masalah. Itu bukan kita bincang di sini. Yang saya nak sebut ialah sepatutnya kita, ahli masyarakat ni bila berlaku kematian, kita buat makan untuk orang mati. Isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Buat untuk keluarga Ja'far makanan. Saya bagi simpel tuan-tuan. Saya baca daripada kitab Irsyad Hukum Mufti Brunei Darussalam. Dia cadang 3 hari. Kalau kenduri, kalau orang meninggal, biasanya dia buat kenduri. Okey? Biasanya 3 hari lah. Orang kita ni sehari macam tak mati pula. Kan? 3 hari tu confirm mati. Hari berapa ni? Kedua. Besok 3. Confirm betul mati betul tu. Tuan-tuan, saya cadangkan hari 3. 3 hari ni pertama, kedua, ketiga buat di surau. Biasa kadang-kadang orang buat di surau. Buatlah di surau. Nak buat di rumah dia, buat di rumah dia. Tapi bagus buat di surau pun lagi senang cerita. Buat khusus bagi tuan-tuan rumah. Surahkan, buatkan tahlil. Kita panggil. Ajak keluarga datang. Dan 3 hari ni surahkan taja untuk buat makan. Bukan kita beri makan rumah kenduri. Kadang-kadang orang yang meninggal tu tokek keterik tuan-tuan. Berebut orang nak datang. Sedap lauk malam. Dia boleh pesan, ada orang dia pesan dekat rumah tu, dekat bini dia. Yam, nanti malam kang awak makan je lah dengan budak-budak. Tak payah tinggalkan lauk untuk saya. Kenapa bang? Ada tahlil malam. Bang, tahlil ni makan ke ataupun pergi doakan orang? Ada tak? Oh tak? Dia siap pesan tu, tak apalah awak makan siap-siap. Nak perhabis-perhabis lah, tak payah tunggu saya. Nanti kat tempat tahlil tu ada makan tu. Confident je dia. Sekali pergi, biskut kering, cicah kopi O. Taubat besok tak datang lagi dah. Tuan-tuan, sebab itu disuruh kita ni buat baik pada anak yatim. Buat baik kepada orang-orang miskin. Jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh. Ya Allah Ta'ala suruh ni. Saya pagi tadi, dekat wanita hari ni, saya ni sebenarnya tak sempat lah tuan-tuan. Nak TV-TV ni mana yang dan ya? Ada orang sibuk tanya, Ustaz, lama tak keluar TV? Dia ingat apa? Muka saya ni duduk kat TV je kot. Berlambak lagi dengan Ustaz dekat Malaysia ni. Bukan seorang je. Saya ikut dan je. Mana yang sempat? Adalah 2, 3, 4 program. Tadi ada untuk hari ni, ada apa nama ni, forum perdana, apa nama, tazkirah malam Jumaat. Adalah sikit-sikit tuan, sebab saya sibuk ke Mekah. Saya ada syarikat umrah, jadi saya duk uruskan orang pergi ke Mekah. Ini bukan iklan. Yang tuan ingat iklan pula, Ustaz ni iklan syarikat umrah dia ni. Tak nak bagi tahu keadaan sekarang ni lah, itu je. Tapi lebih kurang macam promosi lah. Tak nak cerita dia tuan-tuan. Kita ialah, saya sepagi tadi bila ditanya soalan, dia punya tajuk dia halal haram bukan pasal makanan. Saya kata pertama sekali, soal halal haram ini bukan soal benda tu halal, benda tu haram. Faham tak kak? Oh kak? Bukan soal benda tu halal, benda tu haram. Tapi soalnya dia adalah syariat yang Allah Ta'ala turunkan. Tuan-tuan faham ke tidak? Ini bukan soal, ini halal. Tak.
Ini soal syariat Allah turunkan pada kita. Bukan soal, oh saya ni memang concern betul bab alat. Tak, bukan soal tu. You concern ke, you tak concern ke, you suka ke, you tak suka. Ini adalah soal syariat Allah. Faham tak kak? Kita menyampah macam mana lelaki kita kak? Menyampah, ya Allah geramnya korang tu ni. Rasa aku nak campak je pada tingkat 4. Tapi pasal agama mengajarkan kita selama mana suami kita tidak mengajarkan kepada maksiat kepada Allah Ta'ala, taat pada dia. Kalau nak kira geram, kita pun tak nak taat dia. Wah, apa dia panggil? Nafkah bagi, hak-hak yang sepatutnya dia bagi-bagi. Cuma perangai dia, makin tua makin geram kita tengok. Kalau kita nak kira geram tu, mana nak layak? Tapi pasal apa kak? Sebab kita ni, kita rasa Allah, kita percaya bahawa yang kita buat ini kerana perintah Allah. Allah syariatkan kita, maka kita buat. Sama juga kita bang, kalau nak kira orang tua tu tak belakang, betul. Kalau kita nak kira, kita dia dah duduk rumah, balik kerja rumah macam pagi tadi, sebagaimana kita pergi, macam tu juga dia. Kadang-kadang kita letih, dia pun letih juga. Dia letih tengok TV. Tak, saya nak sebut tuan-tuan, kita buat apa yang kita buat hari ni, kita buat baik pada keluarga dia. Dia bukan baik sangat. Contohlah, marah orang belakang tu, jeling dia. Tapi kita buat kenapa? Kerana Allah perintahkan kita untuk buat baik kepada dia, untuk melaksanakan tanggungjawab kita, untuk kita berbuat baik kepada orang yang baik dengan dia. Itu tujuan dia. Sama juga, bukan soal jiran tu jiran. Tak. Tuan-tuan faham ke tidak ni? Ini bukan soal kejiranan tak kejiranan. Sekarang ada kan? Kejiranan. Kejiranan. Dia pun tak kenal siapa jiran. Nama bunyi kejiranan. Dia bukan soal jiran tak jiran. Ini soal Allah yang mensyariatkan kepada kita. Sebab itu kak, kita kena rasa. Pernah tak kita tanya, duk borak suami isteri, bang, kita lama tak tegur dengan orang sebelah, bang, apa cerita orang sebelah? Atau kita tengah masak lah kak, oh kak, kita masak bubur durian ni, dah belum musim durian balik. Orang kita kan macam tu, mabuk gitu je. Kita masak durian, bau. Kita ada tak pernah berborak, bang, bau sampai sebelah ni. Ni patut kita kena bagi orang sebelah sikit. Ada tak kita sampai begitu kita fikir? Ataupun bila kata, bang, ada bau ni, tutup tingkap. Kan? Sebab itu tuan-tuan, dibalik-balik kepada asasnya. Kita buat hari ni tuan-tuan tak ada lain. Kerana Allah perintahkan kita, ya Allah aku buat ni kerana aku hamba kau Tuhan. Allahumma anta Rabbi. Wahai Allah, engkau Tuhan, maka hari ini aku buat apa yang engkau perintahkan. Itu je. Bukan kerana aku ada lebih duit. Kita sedekah kenapa bang? Oh bang, bang, kita sedekah kenapa? Tuan-tuan ni tak faham soalan ke benda ni? Tak, kita bila bersedekah, kenapa kita bersedekah? Yelah, ada dengar ceramah di Imam Alim sikit lah nampak ni. Jawapan, kerana Allah perintahkan menyampah nengol. Sebab itu kita beri itu kerana Allah perintahkan kita berikah, bukan soal kita ada duit lebih. Sebab itu kalau orang tak boleh faham konsep ini, maka dia duit banyak macam mana pun dia sedekah tak? Dia tak sedekah. Kenapa? Sebab dia pun tak memahami konsep itu. Sebab itu hari ini kak, kita datang ke masjid, kita datang surau. Kenapa? Lapang masjid. Bila masa kita lapang tu, tuan-tuan tengok orang Putrajaya ni, saya dah tahu dah memang ramai orang muda-muda.
Ni antara surau yang banyak budak-budak. Setengah surau tak ada budak-budak. Adalah, tapi budak-budak 67. Ada paling muda, paling kecil pun budak-budak dalam 63. Kadang-kadang 75 punya budak-budak, tuan-tuan. Tapi ini tuan tengok, anak-anak. Kalau nak kira sibuk kita dengan anak agak, nak tengok anak-anak lagi, kita nak datang kuliah lagi, kita tak datang. Tapi pasal, kerana Allah perintahkan kita untuk belajar, kita duduk dalam majlis ilmu. Itu maksud dia. Sebab itu kita buat kerana Allah suruh. Itu kekuatan kita. Tuan-tuan tengok yang saudara kita, yang isteri dia ditembak. Kan? Isteri dia ditembak. Dia ditembak juga. Isteri dia ditembak kerana bantu orang lain. Patut isteri dia lari. Apa dia kata? Kita geram ni. Kita kat Malaysia ni geram tu juga. Geram semua. Geram. Ya, berangai serupa Yahudi juga. Tuan-tuan tengok apa orang buat. Dia kata apa? Saya maafkan orang yang membunuh isteri saya. Kata budak-budak hari ni, tuan-tuan, cannot brain lah. Kan? Cannot brain, kata budak-budak hari ni. Budak-budak kan mengarut. Kita pun sama ikut budak-budak. Tak boleh kita fikir. Bang, ini isteri kau ni dibunuh. Isteri yang jaga kau ni. Tapi dia kata apa? Tak apa. Saya maafkan isteri saya. Tuan-tuan, dia suka-suka seronok ke? Orang tanya, Encik, kenapa Encik maafkan? Tak tahulah, saya seronoklah tengok isteri saya kena tembak. Gitu. Tak. Tapi kenapa dia kata, ini Islam yang mengajarkan saya. Tuan-tuan, tapi nak kena kuat betul macam itu. Tuan-tuan, jangan ingat tuan-tuan kita besok, siapa-siapa pun asal ke masjid, dia boleh jawapan macam itu. Saya maafkan isteri saya dan saya akan bunuh pembunuh isteri saya. Bunyi macam sama tu. Dia kata, saya maafkan pembunuh isteri saya. Yang seorang ni pula kata, saya maafkan isteri saya dan saya akan bunuh pembunuh isteri saya. Sebab itu, kenapa dia buat? Dia tak ada perasaan ke? Tanya dengan dia. Encik, Encik tak ada perasaan ke? Encik pun tengok isteri Encik kena tembak. Kan ada yang seorang yang perempuan yang di luar tu. Dalam video tu kan, saya masa tu di Mekah kan. Saya dah tak faham apa benda kan, drama apa. Kita tak tahu cerita. Dia, perempuan tu dah kena tembak kan. Tapi dia bersuara, help, kata dia. Lah kali dia tembak terus. Ini zalim. Kita tengok yang itu pun tentang kita tak sanggup. Dia tengok dengan mata kepala dia sendiri bagaimana isteri dia ditembak. Tiba-tiba dia jawab apa? Saya maafkan yang bunuh isteri saya. Kak. Oh kak. Agak-agak dia buat tu dia ni hilang akal ke sebenarnya apa? Tak. Tapi pasal dia faham. Dia kata Islam mengajarkan saya begitu. Nampak tak? Sebab itu tuan-tuan, kita dalam kehidupan kita ni begitu. Hari ni kita hidup dalam masyarakat. Kita ada yang Muslim, non-Muslim. Mungkin juga kaum kerabat kita ini yang kata Nabi SAW. Yang duduk di sekitar kita. Kadang-kadang dia ada hak-hak dia yang mesti kita buat. Kalau dia non-Muslim, dia kena dihormati juga. Dia sebagai jiran. Ini lagi tuan-tuan memang confirm dah hidup berjiran. Confirm tuan-tuan. Saya kalau rumah bapak saya memang, kalau dululah, ini masa saya dulu. Saya sini tuan, orang Kuang. Jangan tuan-tuan ingat saya orang Medan pula. Ni Kuang Sungai Buloh, ni Putrajaya pun tak ada lagi masa tu. Tak ada. Ni jin duduk. Semua. Tuan-tuan, tahun 80-an, awal 90-an, mana ada Putrajaya ni? Siapa nak duduk sini? Tuan-tuan je yang sibuk hari ni, ligan duduk sini. Tuan-tuan, rumah saya tu, dua ekar tanah, biasalah, kampung di Kuang. Jiran sebelah duduk dua ekar yang lain. Tuan-tuan, kita nak laung panggil pun tak dengar. Jiran dah jenis kedekut pula. Bila malam, dia tutup semua lampu. Langsung tak nampak apa, dia buka betul-betul satu mentol warna kuning kat luar.
Kena kita balik malam tuan-tuan. Auzubillah. 4 ekar punya laluan tuan-tuan, bayangkan. Dengan hutan pokok segala macam. Makna kita nak sebut, kalau dulu mungkin kita duduk jauh. Itu pun bulan Ramadan, mak saya memang kerahan tenaga. Nak buka puasa saja, mula. Kau pergi bagi, bagi makcik sana, wak sana, orang situ, orang sini. Itu benda yang paling menyakitkan hati. Betul? Kenapa? Bukan soal mak suruh tu. Kita dah terbayang dah. Nanti balik untuk hantar benda-benda ni, dah buka puasa. Sebab orang Melayu kita jenis bila bagi, bagi sepinggan ni, dia sibuk nak ganti benda lain. Kalau yang jenis nak ganti benda dah ada, okey. Ini baru nak pergi panjat pokok. Oh, tuan-tuan, sana kampuk. Sekejap, sekejap, sekejap. Pakcik ambil nangka muda. Bila zaman nak turun nangka tu? Antomi, tapi tak ada benda ni nak bagi, dia mesti pulangkan. Sebab mak pun dah beritahu. Bagi tahu nanti dengan makcik tu, pinggan minta balik. Itu orang dulu-dulu gitulah. Minta pinggan. Makanan tak payah, pinggan saja. Tak nak cerita ni tuan-tuan. Bila kita dah sampai rumah, abang kita, saya anak kedua, abang dah Allah malakasum tu, dah dibalun dulu. Itu yang sakit hati tu. Sekadar nak ngagih tu tak ada masalah. Tapi nak cerita ni, walaupun jauh begitu, tetap kita buat dulu. Apatah lagi tuan-tuan hari ni, tuan-tuan sirai baju dekat atas, air jatuh ke bawah. Jarang air jatuh ke atas. Tak tahulah sini macam mana bentuk kosan dia, mungkin ada koridor dia kan. Sengah-sengah tempat tuan-tuan, dia mentang-mentang dia duduk atas, meleleh-leleh air silai baju tu ke bawah. Kawan dia dah 4 hari silai baju tak kering-kering. Hari ni silai orang dekat atas silai juga basah, kering, tak kering-kering. Besok orang dekat atas lagi satu. Sebab apa tuan-tuan? Kita tak ada concern, kita tak ada rasa prihatin kepada orang yang duduk hidup dengan kita. Sedangkan Nabi suruh hatta non-muslim, kak, itu non-muslim. Sekarang yang duduk dengan kita orang Islam ke tidak? Islam. Lagilah. Oh kak, kak, tu pasu bunga kita yang duduk ngelik dekat celah orang nak lalu tu. Pasu bunga penuh depan rumah. Dia ingat apa? Koridor tu dia punya. Kalau koridor tu rasa kita punya, kak, letaklah TV kat koridor. Tuan-tuan tengoklah, bila kita hidup masyarakat ni dengan apa nama ni, basikal dia, dia dah buat store dah dekat situ. Alasan dia apa? Ah, depan rumah saya. Bang, saya sebut ni bang, kita tak usah cerita orang yang tak datang, kita yang datang hari ni. Balik tengok balik kak. Oh kak, jangan tak ada kerja menunggu ceramah sampai pukul 10. Tu. Lepas tu kena tengok balik. Tak kena tuan-tuan. Ini senario, senario. Dia buka buka radio kuat, TV kuat ni dah tak ada, tak ada isu sangat dah sekarang. Pasal sama-sama memang pekak semua. Sebab itu bila hidup berjiran ni, kita kena tengok. Nabi kata kalau dia non-muslim, dia tetap ada hak sebagai jiran. Apatah lagi kalau dia Islam. Apatah lagi kalau dia saudara kita, kerabat kita. Ini yang benda yang akhirnya tuan-tuan, orang tak nampak Islam tu cantik. Kita ke masjid bagodah tuan-tuan, ke surau. Subuh-subuh ke masjid, ke surau. Orang tak turun lagi, kita turun dah. Orang Putrajaya ni tak kelang kabut lah kot. Kan? Selalu kalau dengar kat tempat saya tu, saya Ustaz sebelum subuh dah keluar. Kerja mana Putrajaya? Saya kata ramai je kawan-kawan kerja Putrajaya, relax je. Dia duduk mana? Kat Putrajaya lah. Kita subuh datang tuan-tuan turun. Tapi bila tiba-tiba bab jiran. Sebab itu tuan-tuan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyahsin falyuhsin ila jarihi." Maka hendaklah dia berbuat baik kepada jiran. Buat baik. Atau kena tengok. Saya ulang balik tuan-tuan, kita ni yang lain bagus dah. Sedekahnya bagus, mayang bagus, puasa bagus, terawih bagus.
Tapi kita khawatir kalau-kalau jiran kita besok yang halang kita masuk ke syurga. Kalau kita ni semayang tak bagus, puasa tak bagus, semua tak bagus. Dengan jiran pun tak bagus. Okeylah, berbaloi lah kata orang. Kan? Tak, maksud saya tu berbaloi memang dia teruk lah tuan-tuan. Jadi kalau masuk dengan ke pun memang aku teruk. Bak kata orang tu lah. Yang apa nama? Torun apa nama dia? Kan? Dia rasa dia tak payah orang lain wakil dia. Biasa dia wakil di sini-sini. Pasal dia rasa tak apa. Masuk penjara pun masuk penjara lah. Dia tak tahu dalam penjara tu lagi tunggu dia. Yang ini ni tuan-tuan, ni kalau memang dah teruk-teruk tak apa, ini masalah kita hidup dakak. Jadi dari segi kita kecenderungan kepada kebaikan ada, tiba-tiba bakjiran ni kita hancur. Kita ganggu orang, kita tak perasan. Tuan-tuan parking kereta, kereta banyak, parking. Ganggu orang. Saya berjamah di Singapura, tuan-tuan saya ingat lagi. Ketika itu saya pergi, saya ingat lagi mufti Singapura keluarkan patwa. Dia patua ni, kita kata istilahnya patua lah, tapi dia bukan patua pasal hukum tu dah ada. Tapi dia keluarkan satu statement, orang Islam kena jaga parking. Pasal di Singapura dia complicated. Sangat critical. Parking limited. Dia kan macam tuan-tuan ni, surau kecil, parking besar. Surau besar, parking besar, orang kecil. Kat Singapura tuan-tuan, masjid besar, parking dua je. So, tanya sahabat saya, duk, apa nama, ikut saya ke Singapura. Tuan-tuan, dua je parking. Satu untuk chairman, dia tak pakai pengerusi, dia panggil chairman. Pengerusi lah tu. Cuma cakap orang putih. Yang kedua, penceramah. Penceramah tak ada parking, balik terus. Orang lain semua kena parking dekat dia punya estate. Estate ni setelah dia perumahan. Tuan-tuan bukan sebelah surau, bukan sebelah masjid. Jauh. Kita hari ni boleh parking depan surau. Boleh parking depan surau. Bukan depan surau. Dalam surau kalau nak pun boleh. Saya boleh parking ke dalam tak? Silakan, silakan. Dah teruk menuk. Nak cerita dia tuan-tuan. Kita ni masalah berkait dengan ni ni. Satu benda yang kita nampak. Orang take for granted. Biasa. Lepas tu kadang-kadang orang menyampah. Sorry to say tuan-tuan. Kadang orang cakap, ah menyampah aku. Masjid kan main lagi. Tapi kereta parking dengan orang. Tuan-tuan ni paling teruk. Lepas tu kita dulu-dulu biasa dengar kan. Ada orang dia pakai kepiah. Saya pakai kepiah. Kadang tak pakai kepiah. Ada orang memang tak lepas langsung kepiah dia. Tapi bila lampu kuning, dia langgar ke tidak? Dia langgar, dia cabut kepiah dulu. Dia langgar, dia pasang balik kepiah. Pasal apa? Pasal dia rasa tak padan kalau orang nak condemn, orang pakai kepiah, langgar lampu isyarat. Sama kita lah kak. Kadang-kadang orang kata, ah orang surau. Tengoklah. Tengok ni. Ada orang depan rumah, dah lah. Koridor tu sekadar saja, burung pun dia bela kat situ. Dia ingat apa, taman negara apa rumah dia. Itu belum yang bela kucing kak. Oh kak, faham ke tak? Bela kucing dalam rumah kita, bukan bela kucing kat rumah orang. Aku rasa kucing kau lah jah yang berak kat rumah aku. Dia memang macam tu, tengah hari dia pusing-pusing ronda rumah orang. Orang bukan cakap ronda kak. Kalau kau nak bela kucing, letaklah dalam rumah. Sini bilik berapa? Tiga ke empat? Tiga. Tiga. Satu bilik kita, bilik anak kita, bilik kucing. Bagi kucing tu privacy. Anak satu bilik, kucing satu bilik, kita satu bilik. Tak pun. Anak laki-laki punya bilik, anak perempuan punya bilik, kucing punya bilik, kita tak ada bilik pun boleh. Tuan-tuan, jangan sampai ganggu jiran. Ini kesilapan kita. Sebab itu jangan take for granted benda ni. Banyak orang bagus, tapi mungkin di akhirat besok dia tidak lepas kerana masalah dia dengan jiran. Ya? Sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis yang lain pula,
Hadis riwayat Imam Tirmizi, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik teman di sisi Allah yang terbaik kepada teman dia. Sebab itu kita kalau berkawan dengan orang, kita bagus, itu sebaik-baik teman di sisi Allah Ta'ala. Asal minum saja kita belanja. Saya tak tahu, dah bayar, bayar. Kan? Kita asal minum dengan dia, dia belanja. Tak apa, air kosong saya dah bayar. Air kosong apa sih? 20 sen. Dia bayar tahan 20 sen, yang lain belum lah, bayar sendiri. Sebab itu kata Nabi, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Sebaik-baik jiran di sisi Allah yang paling bagus kepada jiran dia. Tuan-tuan, besok Allah akan tanya kita balik. Sebab itu saya kata, tajuk ni kadang-kadang krisi, orang malih nak bincang. Macam tajuk lain lah kata ni. Tapi tuan-tuan, berapa banyak orang berkelahi sebab masalah ni. Sebab itu kita kena tengok. Kadang-kadang kita tuan-tuan, anak-anak kita ni jenis buah. Betul? Jenis kalau main bola, bukan dekat padang bola aja, dekat koridor pun main bola. Saya pesan dengan kak, Bob tenang, suruh dia main bola dalam rumah. Jadi kalau pecah pun cermin kita, kalau pecah pun TV kita. Jadi bong, dia tenang. Cermin rumah orang pecah. Alah kak, nanti saya gantilah cermin dia kot. Sedap aja kau, kau tak tahu malam tu dia tak boleh tidur. Sekarang ular sawa boleh naik tingkat 14. Rumah dia lah tingkat 14. Sebab itu tak ada, dia tingkat 13 tak ada. Ular sawa pun tak nak pergi tingkat 13. Dia pergi terus tingkat 14. Ya, ada ke tingkat 13? Saya kadang-kadang tuan-tuan tengok lift. Eh, dia tingkat 14 yang tak ada tak? Tingkat 13 ada tak? 13 saat A, 13 B. Oh betul lah. Jadi tingkat 14 tu kena buang lah tu. Sebab ular sawa tak nak pergi. Tentang, ni pun satu hal juga. Apa lepas 13 tu, 13 A, 13 B, tak 14 ke bunyi ni? Kadang-kadang ada orang tu, dia pusing gitu. Kok mana pun tetap 14 juga. Bubuh lah tukar nama lain. Ada orang bila macam ni, orang tak boleh tidur. Sebab itu tuan-tuan kena tengok. Jaga anak-anak kita. Jaga kita sendiri. Jaga haiwan peliharaan kita. Supaya apa? Supaya dia tidak mengganggu jiran. Itu kena? Itu belum lagi orang yang repair motor dekat bawah rumah. Dia ingat apa? Kaprik punya kawasan tu. Ini masalah kita tuan-tuan. Saya sebut tuan-tuan, saya kata kalau orang ini kita tolak tepi orang yang tak ke masjid. Saya cerita ni kita. Faham tak? Tuan-tuan faham ke tidak ni? Ni kita. Jadi tuan-tuan masuk tak senarai itu agak-agak? Oh agak. Agak-agak masuk tak senarai-senarai yang kita sebut tadi? Tak ada, alhamdulillah. Boleh balik lah. Dah tak ada benda tuan-tuan. Sebab yang kita nak ingatkan ni tak datang. Yang tuan-tuan memang dah okey, baliklah. Apa nak cerita panjang-panjang lagi? Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, mazala jibrilu yusini bil jari hatta zalantu annahu sayuwarisu. Jibril sentiasa datang untuk peringatkan kepada aku, bagi peringatan kepada aku tentang jiran, seolah-olah aku rasa jiran ni dia akan wariskan jiran lain. Nak cerita Jibril ni beritahu wajah kepada Nabi, jiran, seolah-olah jiran ni macam saudara. Pentingnya sangat sehingga dipesan-pesankan Jibril. Sebab itu tuan-tuan, bila begitu keadaannya, nak menunjukkan betapa soal kita dengan jiran dia bukan satu benda yang biasa. Kena tengok. Kena. Ya. Baik, kita ada 5 minit lagi. Tuan-tuan jangan risau. Ada satu hadis Nabi SAW. Saya tak nak bacalah hadis dia panjang tuan-tuan. Ceritanya pasal orang ini, dia mengadu kepada Nabi SAW tentang jiran dia. Ini zaman Nabi ada. Nabi kata sabarlah. Sejiran dia ni buat masalah pada dia. Mengadu pada Nabi SAW. Nabi kata sabar. Tak lama dia mengadu lagi. Akhirnya dia, Nabi SAW beritahu, beginilah. Kau ambil barang-barang kau letak luar rumah. Ini dipanggil, ini hadis ini berkait dengan dalil sandaran demonstrasi.
Tuan-tuan faham ke tidak? Selalu yang orang duduk bincang pasal demonstrasi ni halal ke tidak dalam Islam, ada sandaran dia, ini ada. Nabi bagi tahu, sekarang ni kau keluarkan barang-barang, letak luar, supaya bila orang lalu lalang tanya, ni apa hal ni? Saya malahlah duduk atas tu. Saya dah bersih kentik kucing, masih lagi. Dia duduk jaga kucing dia, dia duduk ada kucing tapi kucing dia tak jaga. Jadi saya turun bawah ni. Nabi kata, bila orang lalu, orang akan marah, tak guna punya jiran. Celaka punya jiran, tapi tuan-tuan jangan buat sini. Sini tuan-tuan buat turun semua barang, datang, apa nama dia panggil, Putrajaya punya apa, perbandaran. Kan? Apa hal ni cik? Saya tak nak tu sini. Okey dan cik, kita akan seal atas, cik boleh balik lah. Lain pula jadi dia. Sebab tu Nabi suruh begitu. Kenapa? Kerana teruknya jiran ni. Itu bahaya tu tuan-tuan. Jangan sampai. Tetapi kita tuan-tuan pula, jangan kerja mengumpat orang pula. Tak guna jiran tu. Tak guna jiran tu. Habis satu apa nama? Satu kejiranan dia bagi tahu orang tu. Tak kena. Sehingga Nabi nak bagi tahu orang yang mengadu tentang masalah jiran ni, Nabi suruh keluarkan barang supaya orang lalu, orang laknat orang. Tu Nabi bagi kebenaran begitu. Sebab itu Nabi pesankan kepada kita supaya jangan kita sakit jiran walau dalam apa keadaan. Sebab itu Nabi sebut, ya, qala rajulun ya Rasulullah inna fulanata yadhkur fi kathratu salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghairu anha tu'zi jiranahu bilisani qala hiya finnar. Tuan-tuan dengar ni, saya baru sebut tadi ni, Nabi sebut hadis apa nama ni, Hasan, ya? Hadis Hasan lewat Imam Ahmad. Satu orang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian dia berkata, orang ini solatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, tapi pada masa gak orang sebut pada Nabi, dia menyakiti jirannya dengan lidahnya. Oh, ini lagi baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar. Orang ini bercerita tentang jiran dia, seorang perempuan. Kata Nabi, perempuan itu dalam neraka. Hadis sahih tu tak? Itu yang kita takut tu. Lepas tu saya pesan dengan tuan-tuan, kita ni jenis orang rajin ke surau, nak parking, jangan sampai ganggu orang. Dengan jiran, bertenang kak. Jangan segala macam kita parking depan rumah kita, sampai ganggu jiran nak keluar masuk. Kecuali tuan-tuan bagi tahu dengan semua jiran yang akan lalu depan rumah, boleh tak saya letak barang depan rumah saya? Letaklah. Semua jiran kata okey. Jadi tuan-tuan pun letaklah kereta dekat koridor tuan-tuan. Okey. Misalnya lah. Maknanya jiran tidak rasa disakiti. Itu okey. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab itu Nabi pesankan kepada kita supaya jangan kita buat sesuatu yang hingga menyakiti jiran. Kenapa? Akhirnya tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini dalam neraka. Sebab itu tuan-tuan, hari ini kita cerita simple je, ya. Dan saya sebut malam ni, memang saya nak sebut untuk orang yang datang ke surau. Saya nak bagi tahu kita ini bukan cerita orang yang tak datang, tapi kita cerita kita. Kita dah bagus dah. Sekiranya tentang hubungan dengan Allah Ta'ala bagus, tapi sekarang kita nak tengok hubungan dengan manusia, khususnya dengan jiran tadi. Dan ingat hadis yang kita sebut di akhir tadi, orang itu bagus, perempuan itu bagus solatnya, puasanya bagus, sedekahnya bagus, tapi Nabi SAW sebut orang itu dalam neraka. Kenapa? Sebab dia menyakiti jiran dengan lidahnya. Lidah, perbuatan. Maka tuan-tuan, sebagai kesimpulan pada malam ni, saya nak mengajak kita sama-samalah, supaya selain kita berbuat baik kepada jiran, yang paling penting jangan menyakiti jiran. Tak apalah kak, kalau kita ni jenis tak memberi kepada jiran makanan, nak buat macam mana? Kita pun makan tak cukup. Yang dalam tu bukan ikan jos, ikan piranha. Letak je habis. Nak buat macam mana? Kita nak bagi jiran sebelah, Allah minta maaf lah kak. Tak apa, tapi jangan sampai sakiti jiran. Tengok, saya bagi simple je. Kita nak, kalau boleh, kita belajar ni, pergi terus kepada solusi dia.
Kita hidup rumah macam ni. Saya kata pertama, bila sidai baju ke, oh tak, sidai baju jangan sampai, whatever lah, sidai baju ke, sidai kapet ke, segala macam yang kita sidai, jangan sampai air tu kena orang bawah. Jadi apa nak buat tuan? Ustaz, tapi nak buat macam mana? Suruh suami kita nganga, biar suami kita minum air tu. Dia tanya saya pula nak buat macam mana? Dah bagi tahu jangan bagi air tu kena kat bawah. Pandai-pandailah tuan-tuan nak buat. Oh susah lah macam tu, kita hidup. Kak, kita kena sesuaikan kehidupan kita dengan keadaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tuan-tuan bela binatang, bela kucing, bela ayam, bela itik, contohlah, kalau ada orang bela ayam juga. Eh, tapi ada tuan-tuan, saya pernah jumpa orang bela ayam dekat rumah apartment. Saya kata gila babi betul orang. Ayam dia bela kat rumah apartment. Kita kena duduk rumah kampung bela ayam pun nak mampu, dekat apartment bela ayam. Saya kata tuan-tuan, kalau bela binatang, hati-hati. Jangan sampai binatang peliharaan kita menyusahkan orang lain. Lebih-lebih lagi kalau bela kucing, sediakan sarang dia yang sesuai. Jangan sampai kucing kita berak kat rumah orang. Yang ketiga, inilah cerita terang-terang ni. Kalau tak faham tak, menteruk lah tuan-tuan. Kita ada anak-anak. Bila hidup rumah berjiran macam ini, for sure, dari segi kesan dia lebih cepat berbanding macam rumah saya tadi yang saya cerita tu. Tu dululah tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan pergi, dia tak ada harapan lah. Kan? Pokok semua dah tukar jadi batu. Ha? Maknanya jadi rumah lah. Bukan dia kena sumpah. Tuan-tuan, bila kita duduk rumah macam ni, kita kena terima hakikat. Kalau anak-anak kita jenis buah, kena jaga. Tapi kalau anak-anak kita memang jenis bertenang, duduk, kumpulan nasib. Sungguh. Kalau macam itu, anak saya super yang ni. Memang tak ada harapan. Dia kalau pergi rumah orang, dia tengok kaca tu, dia tengok. Kaca ya, ya. Dia tanya kaca tu, dah pegang lah. Dah pegang. Bertenang, bertenang. Jangan bergerak, jangan bergerak. Kak, kita kena terima hakikat. Itu anak kita. Ya? Anak saya buah tu tak? Tengok bapak dia. Tak semua, saya rasa. Saya sekarang jelas ceramah. Dulu jangan tu tak? Saya sportman. Tuan-tuan tengok sekarang. Tengok dulu. Lepas tu kita tak pelik anak kita. Sama juga kita, kak. Kita ada anak. Kalau anak kita lasak, kalau tak kita, suami kita. Dua je. Jarang dia ikut ketua kampung. Kecuali memang lelaki kita ketua kampung. Itu bab lain lah. So, tuan-tuan, jaga keluarga kita, anak-anak kita. Yang keempat. Kalau kita duduk rumah macam ini, duduk berjiran, tuan-tuan, pastikan depan rumah kita tak ada benda yang menghalang. Jangan. Kak, pasu bunga dalam rumah, bukan luar. Bobor lah pasu bunga semua sekali. Dalam rumah tu tak ada ruang melainkan pasu bunga je. Bobor. Tak ada masalah. Jangan letak depan rumah. Ganggu orang. Alah Ustaz, satu je. Kak, bukan soal satu atau dua. Marah orang puan. Apa hal kami pula ni? Jarang orang lelaki tanam bunga. Sebab tu saya kata, tuan-tuan, jaga. Kawasan depan tu, jangan tuan-tuan bubuh basikal, jangan tuan-tuan bubuh macam-macam. Kenapa tuan-tuan? Kita tak tahu bila kadang-kadang emergensi, masa itulah tiba-tiba pula benda yang kita letak depan rumah tu jatuh mengganggu laluan. Dan itu ketika itu akan mengganggu orang lain. Lepas tu kena jaga. Dan saya pesankan yang terakhir, bila kita duduk macam ni, tolerate berkaitan dengan parking. Ini musibah paling besar. Yang buat kerja tuan-tuan, jangan. Ada orang kadang-kadang emergency nak ke hospital, akhirnya dia tak dapat diselamatkan dek kerana kita parking tu, ganggu parking dek. Sebab itu kita hidup jiran hari ini konteksnya, saya pesankan tuan-tuan, bawa tenang. Dan yang terakhir, bila hidup berjiran, wifi jiran walaupun tak pasang password jangan pakai. Faham tak? Relax, jadi main handphone. Padan jiran sebelah. Tuan-tuan, internet dia tak berapa laju. Pasal 40 orang pakai internet dia. Jangan ambil kesempatan kepada jiran. Yang ni betul. Ini betul. Ini yang paling banyak orang buat. Tuan-tuan, cukup pukul 10 dah. Ya? Baliklah tuan-tuan. Saya ucap terima kasihlah pada pihak surau, tuan-tuan semua yang sama-sama pada malam ini. Saya sebenarnya ni kuliah kedua saya sejak pulang pada Mekah. Ya, kuliah ketiga lah termasuk wanita hari ini pagi tadi. Saya berbalik tu tak? Minggu sudah.
Hari Senin, minggu sudah apa benda? Hari Senin baru ni. Ya, baru sampai. Jadi saya pun kuliah ni saya susun mana sempat je. Saya pun sampai hari Senin baru ni, insya-Allah akan terbang balik Jumaat depan. Ya. Dan macam itulah rutinnya kita. Pergi balik, pergi balik, pergi balik. Sebab kita ada jemaah yang terbang. Jadi itulah. Samping itu mengajar-mengajar juga, tak ada masalah. Sebab itu kadang-kadang ada setengah tempat dia baru minta dapat. Ya, ada orang minta berbulan-bulan tak dapat dapat sebab masa dia minta tu semua saya ke Mekah. Macam tuan-tuan dekatnya minta-minta terus dapat sebab tuan-tuan minta, ikutlah hari apa pun. Itu yang paling senang sekali. Alah kulihal, saya ucap terima kasih, kita jumpa lagi pada 5 tahun akan datang. Kita ikut pilihan raya lah 5 tahun sekali, insyaAllah. Tuan-tuan, cukup saya kata mudah-mudahan yang kita kongsi malam ni tuan-tuan bukan sekadar perkongsian. Tuan-tuan duduk sampai pukul 10 ni, kena ingat letih dah duduk tuan-tuan, bersila pun letih tu makcik tak ya. Jadi yang penting ni kita nak buat tuan-tuan, insyaAllah mudah-mudahan ya, kita bukan saja untuk kita dapat sikit beri gambaran yang baik tentang Islam itu pun sudah memadai insyaAllah. Tuan-tuan, jumpa lagi pada masa akan datang. Saya wawarkan saja luar sana ada macam-macam saya tengok tadi ya, memang tiap-tiap malam macam ni tadi, malam ni saja. Ha, jadi tuan-tuan tengoklah macam-macam ada. Ada luar sana ada kacang Jepun. Ya, kacang Jepun. Saya tak tahulah macam mana rasa kacang Jepun tu, tapi rasanya macam kacang Melayu juga. Dia nak nama kacang Jepun suka hati dia lah ya. Ada sahabat saya ada bawa kacang Jepun apa semua sana, dan ada seorang sahabat saya tadi dia ada bawa apa nama ni, koku. Siapa yang nak pesan koku? Nah, elok. Ya, saya kenal dia tuan-tuan. Dia yang saya sebut tadi bawa saya pergi Singapura tu, saya bermusafir dengan dia. Jadi insyaAllah lah kalau tuan-tuan pakai khidmat dia, saya rasa tuan-tuan tak apa ni lah ya. Saya ingat dia bagus untuk berkhidmat ya. Dia banyak kali ikut saya sampai ke Singapura sebagainya. Seluruh Malaysia pun dia pusing dengan saya. Dia sekarang ni dia buat servis untuk koku, siapa nak pasang penapis air tu. Jadi boleh, kadang-kadang ada orang ni kita duduk buat servis dengan dia kan, masa nak mula-mula tu bagus, lepas itu sakit hati rasa ya? Ha, itu masalah. Tapi ini insyaAllah lah, kalau dia buat tentang sakit hati tentang begitu pun saya ya? Saya ketuk. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan itu saja untuk malam ni. Terima kasih sekali lagi. Ada brosur umrah saya di luar, saya rasa kita punya wakil di sini pun ada kot, Pintu Jaya. Saya tak tahu mana orang, tak nampak ya? Jadi kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.